Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku, Moen. Dan kali ini, tak kenapa aku lagi nyoba pakai shader dan aku sedang muter-muter daerah sini dan terlihat sangat bagus teman-teman. Ya, untung aja aku punya shader ya dan jadi keren banget teman-teman. Walaupun ya aku nggak tahu bakal videonya lancar atau enggak seperti yang aku lakukan di sana sebenarnya. Cuman aku sekarang dapat 100 fps ya. Dan aku pakai yang versi light, jadi agak enak. Dan tapi nggak selamanya aku bakal bikin video ini pakai shader, hanya karena aku ingin melihat betapa indahnya daerah sini menggunakan shader, teman-teman ya. Dan mumpung masih pagi hari, aku ingin muter-muter dulu daerah sini menggunakan shader dan melihat betapa indahnya daerah aku, teman-teman ya. Keren ya kalau pakai shader ya. Kalau pakai shader, kalau enggak sih biasa-biasa aja teman-teman ya. Perbedaannya kelihatan gitu loh antara pakai shader dan tidak ya. Oke, okay. Teman-teman, jadi lebih indah, lebih adem, lebih enak, lebih terang ya dibandingkan dengan tidak menggunakan shader ya. Oh by the way, di sini aku pengen enchant dulu satu item karena aku pengen ke Nether ngumpulin gravel ya. Tapi sebelum pergi ke Nether, aku harus enchant dulu ya namanya shovelku biar ngambil quartz lebih cepet. Quartz dong, kenapa harus ke quartz sih nyasarnya? Untuk ngambil gravel lebih cepet teman-teman, jadi aku harus pakai yang namanya shovel dan harus ada yang namanya efisiensinya ya. Karena kalau nggak salah kemarin kita nggak bisa nyoba bikin yang namanya beacon di Nether ya, karena kita kurang kayak aku harus nyopot deh teman-teman ya, nyopot si shader ya. Oke, aku kembali dengan tanpa shader. Karena kalau pakai shader di Nether pasti kalian tahu bakal gelap banget teman-teman ya. Dan aku akan membunuh dulu itu gas karena dia sangat mengganggu ya. Hiya. Oh my god. Aku gak punya bow karena waktu itu mati kan. Dan aku gak bisa nyerang dia. Ayo aku harus terbang. Woi, stop it. Aku ingin membunuhmu. Haha. No itemnya. Oh iya, kita udah dapat gas tier satu, lumayan sih teman-teman. Dan kita harus nyari namanya gravel dulu di sekitaran sini, harusnya sih ada ya. Harusnya di sekitaran sini ada teman-teman ya. Kalau nggak ada bisa masalah karena aku harus nyari muter-muter lagi. Oke, di sini aku melihat gravel tapi nggak terlalu banyak teman-teman ya. Ya setidaknya cukup lah buat kita ya. Buat aku doang cukup segini. Ya menurutnya aku nggak kesesat ya. Di sana juga masih ada gravel teman-teman, tapi ya aku akan ngumpulin dulu yang bagian sini. Karena sebanyak makin banyak gravel yang kita kumpulin, makin banyak dirt yang bisa kita bikin teman-teman ya. Oke, aku udah hampir 3 stack, kayaknya cukup deh. Kayaknya kita nggak perlu banyak-banyak teman-teman ya. Dan di sini masih banyak banget. Data kalau udah nemu sekali, nemunya makin banyak ya. Jadi ya ngumpulin segi. No, nyangkut. Oh, nyangkut teman-teman. Aku kira apa? Oke, jadi kita ngumpulin dulu sebanyak-sebanyak yang ada di sini. Karena di sini juga udah banyak, jadi kita nggak perlu mencari di mana lagi. Dan 1, 2, 3, 4. 4 stakan lebih teman-teman dari yang tempat ini doang ya. Dan sekalian juga ngambilin yang namanya si magma block ini. Main banyak bilang, bang farmnya dikasih lagi magma blocknya. Soalnya biar otomatis bang. Oke. Pengennya sih, cuman ya kemarin kan kita kehabisan barang gara-gara mati terus dan hancur gara-gara si creeper. Jadi kita kekurangan bahan tepat ya. No, please, no. Kamu ingin membunuhku kah? No. Kenapa ada bed? Aku dikasih bed dong, ya ampun. Aduh, yaudahlah aku akan kembali dulu ke tempat dimana aku tadi datang. Ya, mau ngapain, kita harus pergi dari tempat ini teman-teman ya. Sepertinya sudah sampai, yeay. Kita kembali ke rumah asal. Oke, kita udah nyampe di rumah teman-teman. Dan di sini tadi juga, tapi aku bakal bersihin dulu item-itemku yang sangat penuh dengan sampah ini teman-teman ya. Oke, jadi di sini tadi aku dapat dirt ini dan aku akan ngumpulin lagi ya dengan duplikat menggunakan chain ini ya. Oke. Kenapa jadi satu tempat sih? Aku harus nyari banyak dirt teman-teman ya, dan juga banyak gravel. Tapi karena kita udah punya di gravel tadi dari si Nether, kita punya pun tubuh dirtnya, dan nanti kan kita duplikat menjadi coarse dirt yang akan jadi lebih banyak teman-teman ya. Jadi dari dua dirt ini bisa jadi 4 ya, seperti ini dan seperti ini teman-teman. Jadinya 2 stakan ya, lumayan sih dari hanya 1 stakan kurang tadi ya, jadinya 2 stak. Walaupun kita harus gali-gali lagi sih, atau enggak kita nanti hancurin dulu ya baru bisa ditanam teman-teman. Oke, ngetes di sini ternyata coarse dirt bisa kita ubah menjadi dirt biasa dulu lalu diubah menjadi farm yang seperti ini ya. Oke, jadinya oke, worth it sih. Oke. Jadi kemarin aku nggak nyoba gini ya, karena emang belum punya gravel ya kemarin. Jadi ya udah, daripada
agak kelamaan teman-teman ya. Tapi ini tetap aja kurang ya, karena kita masih butuh 2 stakan lebih teman-teman buat menuhin bagian bawahnya doang ya. Andai aja ada generator pembuat dirt ya, sayang nggak ada. Dan kemarin ada yang bilang, "Bang, bikin dirt dari yang namanya komposter." Masalahnya teman-teman, komposter itu nggak bisa dipakai buat bikin dirt. Komposter hanya bisa dipakai buat bikin yang namanya bone meal doang ya. Jadi nggak bisa pakai dirt. Itu cuma tampilannya doang, kayak tumpukan-tumpukan sampah doang teman-teman ya, bukan dirt gitu ya. Sini gali-gali dulu, dan aku harus ngisi spot yang kosong dari air, karena ya nanti bakal jadi seperti yang awal lagi nanti. Gali-gali mantap jiwa, gali terus sampai jadi tempat nanam. Oke, sudah selesai semua teman-teman ya. Belum semua sih. Dan untuk isi semua yang ini, aku harus nanam-nanam bibit-bibit lagi teman-teman ya, biar keisi semua. Dan aku baru sadar item gue full terus ya dari tadi ya, gara-gara tiap random itemnya ini full terus jadinya. Oke, jadi di sini aku adalah lagi bis manen-manenin, dan aku waktunya nanam-nanam lagi agar terisi lagi. Dan aku ingin memperbanyak yang namanya emerald kita, agar kita makin lancar trading sama si villager ya. Karena kemarin kalau nggak salah kita baru dapat yang namanya bad mending. Kenapa aku nyebutnya bad mending? Oke, dan mending itu sangat kita perlukan di sini teman-teman ya, untuk menjaga durability pickaxe kita ya, agar makin banyak dan biar gak hancur. Oke, jadi sini aku bakal nanam seaweed lagi seperti biasa, dan juga chicken wortel maksudku ya, karena ya kita belum dapat kentang. Kalau nggak salah udah punya sih teman-teman kentang ya. Ya udahlah, sama ini dulu aja, sama si wortel. Karena aku harus nyari lagi kentangnya di mana, karena kalian tahu posisi kentangnya pasti akan ada di seluruh chest yang ada di luar jalan teman-teman. Ya tahu sendiri lah betapa susahnya nyari wortel, nyari item yang ada di chest-chest yang di luar situ ya. Karena aku anggapnya sampah, jadi ya aku taruh aja di luar ruangan situ ya. Oke, sudah semua teman-teman ya, dan kita tinggal nunggu mereka matang lagi, dan berharap nanti akan ada dirt lagi yang kita dapat, lalu nanti akan kita duplikat lagi menjadi dirt yang lebih banyak teman-teman ya. Oke, sudah selesai ya. Ya masih udah kelihatan bagus sih, walaupun belum semua teman-teman ya. Dan oh ya, aku gak mau ngilangin dirt yang di sini, karena emang udah nyaman sama dirt yang di sini teman-teman ya. Lihatnya udah enak sendiri ya. Karena kalau kita ilangin malah aneh lagi teman-teman ya. Maafkan aku tidak ingin membuang dirt ini dan menaruhnya di sana, tidak ingin. Oke, jadi di sini aku ada satu komposer, dan aku ingin mengganti yang satu ini, katanya siang hari sih. Dan aku akan langsung ilangin aja, dan agar dia berubah jadi komposter. Tapi kenapa dia malah jadi blacksmith? Oke, aku nggak tahu kenapa dia jadi blacksmith teman-teman. Kenapa nyasar ke blacksmith ya? Why? Why that's happen? Kenapa nyasar jadi blacksmith? Ya ampun. Oke, aku bakal nyoba biar dia nggak kabur dulu. Aku hancurin lagi. Hilang kemana ya ampun? Jangan-jangan dimaling sama dia. Hey, kembalikan. That's my item. Oke, masalahnya kenapa dia masih jadi blacksmith ya? Apa karena ada ironnya atau gimana nih? Aku nggak ngerti. Udahlah, aku taruh aja lah. Ih, loh. Wait, what? What? Wait, how? Tadi nggak ada. Aku udah capek-capek nyari, ternyata ada. Haduh, bingung teman-teman, ya ampun. Hah, udahlah, aku taruh aja tiap-tiap aja. Di sini kita bisa nukerin word carrot buat beberapa, satu emerald. Dapat 2 nih kayaknya nih. 3, 4. Nice. Dan kita bisa nuker emerald buat bread. Gak butuh sih. Dan ini sambil ketinggalin, berharap aja semuanya bakal berubah, ada yang berubah gitu, ada yang bagus gitu, please lah ya. Karena aku udah dapat mending juga dengan harga murah. Misalnya nanti bisa kita kasih zombie, terus ubah dia jadi zombie, kita selamatin dia jadi manusia lagi, agar harganya jadi lebih sangat murah teman-teman ya. Cuman masalahnya aku masih belum punya potion ya, jadi nanti aku harus bikin dulu dan nyari bahannya lagi. Karena kalau gak salah bikin potionnya agak ribet juga ya. Oke. Suaraku aneh tadi. Sekarang aku ada satu masalah yang pengen aku selesaiin teman-teman ya. Yaitu si DN ya. Aku udah ngumpulin lagi si The Book Stick ini. Udah ngumpulin berapa lama aku ya? Dari kemarin ngumpulin 3, 3, 3, dan sekarang aku ngumpulin 3 lagi. Dan kali ini mudah-mudahan bener teman-teman ya. Dan salah menurutku sih yang bagian sini, karena yang ini bagiannya ke bawah gini ya. Menurutku kalau misalnya yang ini salah, berarti kita harus ngulangin dan membentuk seperti yang ini. Dan oke, kayaknya aku harus nyoba mau gak mau teman-teman ya. Soal ya, kita butuh yang namanya matanya itu ke arah luar yang bagian putihnya teman-teman ya. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Jadi aku akan ngulangin dulu semua yang ada di sini. Dan offendernya nggak ikut dong. Aduh, kayaknya aku harus nyari lagi deh. Kalau nggak salah kemarin aku ada beberapa lagi deh. Dan aku harus nyari lagi offendernya, karena di sini aku hanya bawa 1 kalau nggak salah ya.
Nah, aku udah mau 4 di sini dan aku akan kembali lagi ke sana. Agar kita bisa nyelesain di end yang kemarin, dari kemarin gagal terus gara-gara pengetahuan kurangku ya. Jadi, aku harus kayak gini teman, 1, 2, 3 dan naroin Eye Offender-nya ke arah luar ya. Seperti ini dan yes, akhirnya jadi teman-teman. Di end portal akhirnya jadi. Yeay, akhirnya bener juga setelah sekian lama. Yeay. Aduh, aku ada rasa senang sedikit teman-teman walaupun agak lama nyelesainnya ya. Ha, akhirnya jadi juga teman-teman yang kita inginkan dari kemarin, dari waktu itu ya. Soalnya sana gagal terus dan sini juga gagal berapa kali dari kemarin ya. Dan next time kali aku bakal masukin Nether kali ya, membutuhkan walaupun aku udah cukup kuat dan tapi aku masih belum mau ke sana karena aku butuh bow juga teman-teman ya. Nah, sekarang belum punya bow, teman-teman. Kayaknya aku punya sesuatu yang bagus ya. Kemarin kalau enggak salah aku lihat di komen ada yang bilang, "Bang, coba mendingnya di duplikat." Oke. Okay. That's something new ya. Aku baru ngeh ya. Jadi aku pengen nyoba. Aku baru ngeh juga teman-teman ya dengan kata-kata itu. Jadi di sini aku punya satu chain block dan enggak salah aku ada mending di mana ya? Aku bakal bawa ini dulu ya, mending duplikator mending kali. Bagus kali. Jadi aku gak perlu beli-beli teman-teman ya. Di sini ada mending satu dan di sini ada chain command block. Jadi di sini kalau misalnya, oh my god, aku bingung nih. Ah, yaudahlah, aku lakuin aja, oke. Okay. Jadi di sini kan udah ada yang item multiplier ya teman-teman. Di sini juga ada mending ya. Dan aku baru baca, bang kenapa nggak duplikat mendingnya teman-teman ya? Dan kemarin juga ada bilang, bang kenapa nggak duplikat item duplikator ya bang? Item duplikator ya itu atau enggak item yang lain-lainnya yang dari Minecraft modnya nggak bakal bisa di duplikator teman-teman. Jadi hanya item vanilla biasa yang bisa di duplikator ya, seperti itu. Jadi kali ini aku pengen nyoba mending apa bisa atau tidak ya, soalnya ini greget kalau bisa teman-teman ya. Mending kita taruh dan kita tunggu hasilnya. Aku sudah melihat hasilnya teman-teman ya. Jing jing jing, mending. Mending sebanyak ini teman-teman. Yeay, kita kaya dengan mending. Yeay, terima kasih buat yang udah ngasih sarannya. Aku nggak tahu dan aku belum pernah nyoba ya. Dan ternyata bisa teman-teman. Kita akan coba taruh, kita pasang di semua item kita dulu teman-teman ya. Oh, terutama di elytra teman-teman ya yang kita butuhkan ya. Yeay, akhirnya kita bisa pakai mending. Kita taruh elytra, kita taruh mending dan kita jadi mendingers. Apa sih mending? Apa sih mau sebenarnya? Oke, di sini juga ada sharp terus kita akan nyoba kasih mending. Satu udah, siltosnya juga jangan lupa, mending juga. Pick axe ya jangan lupa juga karena kita udah punya banyak mending teman-teman. Jadi kita enggak masalah kalau misalnya ada hal yang buruk terjadi ya. Jadi sini aku pengen naruh dulu semua mending di situ ya. Dan akhirnya kita punya stok banyak mending teman-teman. Haha. Haha. Oh iya, jangan lupa di shovel ya. Terus mending. Yeay. Sekarang item kita sudah penuh dengan mending teman-teman. Yeay, jadi kita nggak perlu takut lagi hancur-hancur karena kita bisa tinggal AFK di sini aja nungguin para monster ya agar mereka jadi tumbal XP ku teman-teman ya. Abis nungguin karena aku pengen nyoba make mendingnya ya. Karena ya bangga-bangga sedikit dapat mending teman-teman. Kapan lagi dapat mending? Di sini aku bakal gunain mending dulu karena kita banyak juga XP-nya dari sini. Dan bakal menuin si sword kayaknya dan kalau bisa sih menuin si elytra juga teman-teman ya. Mudah-mudahan aja sih karena aku butuh banyak XP ya. Oke, okay, mending. Oke, okay, udah. Mungkin X-nya kali ya. Oke, okay, pickaxe-nya udah selesai. Harusnya udah selesai sih. Masuknya kemana? Oh, masih banyak ya. Oke. Okay. Dikit lagi X-nya selesai teman-teman ya. Keisi penuh. Sebenarnya nggak perlu penuh-penuh juga sih. Pokoknya setiap keisi pasti kurang terus ya. Jadi ya mau gimana lagi. Ya udahlah, kayaknya udah penting. Enggak udah penting. Udah keisi semua juga teman-teman. Yang paling penting kan elytra-nya. Soalnya nanti kita kan bakal terbang-terbang terus ya setiap saat kita ada di pulau ini ya. Jadi kita harus menjaga elytra kita agar tetap penuh ininya dan juga mungkin agar tidak tetap cepat hancur. Jadi kita harus menambah yang namanya unbreaking ya. Dan aku harus nyari dari si villager karena kita juga butuh yang namanya unbreaking teman-teman ya. Dan habis ngecek-ngecek lagi tadi ternyata di sini ada siltos, tapi kayaknya kita nggak butuh banyak siltos ya di sini teman-teman ya. Walaupun harganya murah hanya dengan 8 emerald dan juga satu buku teman-teman.
kayaknya gimana ya, beli gak, tapi kayaknya nggak punya buku deh di sini deh. Ada satu buku teman-teman. Ah, yaudahlah nggak usah lah, terus kita nggak terlalu penting juga kan. Yang kita, paling kita butuh itu adalah Unbreaking untuk sekarang. Dan juga di sini aku punya portal lagi tadi habis nyari ternyata, dan akan kita tukerin emerald agar dia berubah atau nggak nambah si penjualnya itu teman-teman ya. Dan di sini dia ngejual satu emerald untuk 4 pai dan satu emerald untuk 4 apel. Aku nggak butuh apel. Kenapa kamu ngasihnya aku apel? Why? Aku butuh bahan yang buat dijual seperti kayak kentang gitu atau enggak pumpkin atau enggak watermelon sebagainya, biar aku bisa ngejualin macam-macam. Atau enggak nanti aku harus nambahin lagi sih. Bisa sih. Aku hanya ingin tahu apakah di sini ada sesuatu yang menyeramkan seperti dragon enggak ya? Tapi aku enggak pengen masuk. Soalnya serem. Tapi enggak juga sih. Ya mungkin ke depannya ya masuk ke sana biar kita enggak mati penasaran gara-gara di sana ada enderman ada ender dragon atau tidak ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu ya episode kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa tinggalkan like, komen dan share-nya ya teman-teman, agar bisa membantuku mengembangkan channel ini makin jauh lebih baik lagi ke depannya ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Dadah. Dadah. Muka itu banget ya ampun. Dadah.